Ternyata Nabi Daud iuh galam gem kawin ngan sineng nyan buta tahnyan dengku kana permoh ti kurung pluh ti kurung draw. Getamah tagop saboh ngapah terduk. Nyan ke ketindi Nabi Daud li malaikat. Atama saja munurujih mukawin ku lele Nabi awal. Yang paling nit mukawin Nabi Muhammad puat bau. Alinya yang paling nit lam Umat Muhammad saboh. Itu yang tak sabar dengan kumur dua anda je. Padahal dia mengkawin pun. Tapi anda je tak kai. Itu yang dengan kekodim dengan kuya dengan kuprama. Ya, ini mengkodim dengan mesti kodim. Atau kau pasus dengan ku. Kau pasus yang gap iji akau daku. Tapi dengan kuprama rumah dengan kuprama. Ikau daku je ini kuprama. Han berarti? Yang punya tamat budi dengan ku. Punya budi, punya awak yang jauh je. Aka pun tujuh. Ataupun punya awak sentra pakai M16 dengan ku. Yang punya gap baulai daripada. Coba tembak mati kau. Kaya nyam nyang anggap i rumah ci rumah ko i rumah tu cencai mak coba tembak coba tembak bede-bede re ko urinang nega ko lumoh-lumoh pi tega tak eh lumoh nak ko tanya agam tabah ko ngon ko nya ngaji tanya masalah kau nya hantai ye Tengok yo denku ilung yang pikiran lungnya nku tengok di akhirat ke pedang tengok agam la pada masya ke tengok nabi bat dia kata yang umat lu nyu tu na ya ke hukum lung ya ke nabi tulis kah lebih ya ke promoh ke ngang hukum lung ayat le ku ayat le itu be ya dia ku han bete cin teh wa tiga rumah yang tin wa rumah nak apa promoh nyu lung rencana ku nak kawin la in da botu age ku pugai denku la gela agama ju la gela Quran nyai promoh cok ju parang ya sah nyu ku baule de pai ya sah parang plu le nama butuh pai he sini sini pugai le promohnya boleh baju parang yo Anak tak jawab apa talong apa ibu je parang silakan silakan kawin ya you batu kukoh you batu amu tuji you batu yang kukoh daku kukoh hakin bukai le pembuat kakenan iron pe te kalewa ola in anan you atre yo kalaga urang murno moto pun ku ho ho yang ke ju yang kebuna buna supir ti rote tukang gila-gila hari merek le yo jangan ke situ sini ya mana bukai le tengah buka pura ke Nabi Daud pupuk kaurum kawin dua rupanya kesinde le malaikat ku Nabi Daud kana perumah si kurung peluh si kurung draw tapi yang sabah gua atagop ke karat maka geplung Nabi Daud ke atu bukit di atu bukit ke sujud Nabi Daud ku pet peluh pet urau hana ke pajuh makanan hana ke jepi yang sabah hijau hana gebet-bet ulai pakan malai kepada Allah sindiran Allah eh bunuhku sehingga gelakian pun gelakian maaf ia mata Nabi Daud tipura cebit dan kuih cebit ia mata kenang naliang mati naliang lagi kenang racun rondap menyekan aku cerita aku kala dalam kitab kisah sul ambiya yang tak lupa kaya minta sang teka cerita Allah minta rekayasa rupanya aku gelakian pun bahawa Allah getren malaikat nepegali Allah pegah tiga bar Daud. Petren malaikat tu gutayang le malaikat gutayang Nabi Daud le malaikat gekel le malaikat. Ya Daud. Taubat gata hana getung le Allah. Gekel le malaikat taubat gata hana getung le Allah. Gejawab Nabi Daud, pakan ni malaikat han getung taubat lun. Gejawab le malaikat karena menyangkut dengan manusia. Auria yang mati lang perang je walaupun kan buat kata mati tapi program kata ada. Ya, nak menyangkut manusia abek dah fikir tanya ilung anak kupong ku pi program ku. Ya yang ada program you poh gua tak ya tu ku. Han selamat ilung cukup ya ilung roji Hawaii tengku masa Abdullah Putih ya. Gubernur Yuh Galam Irwandi alainya termasuk ide bupati-bupati yang nak di Aceh Timur watenya kan tengah sibuk-sibuk gam ko. Nyan ule Ishak Daud watenya dengku na yang bayu sertuh 50 juta malah pegat pengumuman bak koran. Malah watenya bupati daerah Aceh Timur ko pegah kalau saya Ishak Daud tertembak kepalanya 100 juta. Nyan pergi dengku kan awak timbak menteng murusan urang yang jamin murusan pergi. Ya hum tengok melulu di akhirat.
menancit kuranyo duku tapegat program tanyo tukang yu tato gop tunggu tayu bak gop walaukan dah bubut kero. Inilah yang dijawab oleh Allah dalam cerita yang kejawab oleh malaikat Daud, eh urang jih mati urusan gata Daud, program gata-gata yang itu bedah ialah kema'ah. Kejawab Nabi Daud, wahai malaikat, si Auria telah meninggal jika melengai. Walau kam lengai bedah ya setiap jerat, du atas jerat laki idin ba Allah untuk laki ma'ah bak kubur. Ya ni kan dia menyangkut dengan kubur ni. Yang kerja tempi orangnya dia mentang orang jak-jak bak kubur yang mendoa ke. Walaupun nak pendapat orang hanjut atanya yang pendapat hanjut ni. Tapi ulama-ulama dum ni. Maka bak kubur ulama dan kuna yang modal situn ni buat lah orang. Perusahaan yang menyangkut dengan kubur ni. Almarhum Abu Manan di Alulhuk nunggu Alulhuk perlak almarhum Abu Manan melingai Abu Manan nunggu Arab siton urang buat bak bak kubur nunggu asai long ya long long kalan sabena urang duk buat bak kubur urangnya kubur-kubur lama kubur Abu Ya Mudawali nunggu Abu Ya Abu Ya di Labuhan Haji sampai urangnya tetro urang ku matang hidup bak kubur baca doa ku naik Quran naik Yasin ni nah bak kubur nunggu cahit lapan duk nama tutun Yasin dengan Quran walaupun urangnya kayak pegat bisnis sudah enggak muka kacang nah. Itanya bapak-bapak yang keramat inan bisnis muka kacang muka bodri ni nanju nyamba nakai ura Aceh nyamanya jawai sipak yu amai mendung ya urangnya kubur di Aceh saya keramat becu ilhai jauh putih dua on yang kena urang duk inan muka muka kacang muka lepupu muka yu. Nah, dempu juinan memang kesempatan ba ibadat urangnya ladang ladang job. Saya kena dakwah kena rum kat belon. Nyam nyota pegah dengan tak karung yang ke kedengku dakwah pengih. Malah lungkalan nasib daerah-daerah kedih agak ubarat bacut. Ubarat bacut daerah-daerah PD dengku nya lebih gawat lo. Tengah sibuk lagi nyo dengku kena ulung tamung kan. Lah kawau rinang kan. Hana pre-pre abah ranu kacang. Bapuyuh bapuyuh bapuyuh. Ya Mekah bawa puyuh langkah bawa rina. Ngalamat menunggu. Tak ada kau uku je budak puyuh yang Mekah bawa katnya. Naya ke? Kan mana sibuk kau dakwah sibuk kan? Urusan kan? Tak mudah kan watin ibadat lagi ibadat lah. Maka orangnya mandu mana serius le. Orang dakwah mana serius yang dengar. Nah, memang anak dah dengar ke mana bukan? Memang kat job beraknan. Malah lontuan di PD tunggu. Nya sering tau tewo dang wah ci uruh rina ngejak nya ba kaca moto. Nya jar hulung tu kaca moto kan sombong nungku yang kai ilmu bekek kan. Bu cengok dalam tungku malah tengok pat lau. Nun tanya yang soro nu, kamu dari kelompok mengak kacang ku. Nya dak wah mau dengar tanya ide dengar. Nya pernah hi telepon lungu, urinang telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelong pun nak tanya ku, tengku malam singa apa tengku? Nya tau, kamu tengku dari kelompok muka martabak, alekku. Nya bu. Alek pak demo lembu ilong. Maka orangnya yang ke dua bak kubur ku, dua bak kubur doa. Takkan hanjut ya. Yang hanjut tamu tak laki bak urang lang kubur. Baik bau dalam kubunya dia lelaki drone nabi ke kelong nabi ke bermudah ratu kilong hai tengku hai mesti dia Abu Ibrahim wailam dengar Abu Ibrahim nabi kelong bukramat long nabi long peng bulu nya yang kata lah itu yang tak ada ke nan dengan berkat abunya ya Allah nabi ya Allah nya maka tanya na wa tem doa menungku ila hadratin nya walaupun orang na yang hampate tunggu nya lupa kahayu lupa kahayu yang hampate ho nya lupa kah kurung yang pete tak ada dalam Quran ke ya ayyuhallazi mendung ke Tuhan urang iman ke Tuhan pakah ke ya ayyuhal kafirun bela kafe dalam dia hai kafe hai pulan hai kafe hai pulin tapi ya ayyuhallazi amanu ke Tuhan yang kami iman ke pingan yang ana iman pun dah pakah yang cita hanai dengar lagi urang keun itung kuna yang nak depo pakah cik urang ja Jumaat tapi ke urang hanai ja apakah hang pakah pacan nak pakah yang cik hanai ja mandak tetak je ke dia lalau dia pakah nyombek ruang ni ja. Eh mungkin dia ada yang berubah Jumaat berjalan. Saudara, saudara. Baik tua ni jak baju Jumaat. Yang tak ingat, yang kajaknya. Yang katruk umur sejid. Baik sabar dengan orang yang kena ajaknya maksud. Yang kepingat orang meriman.
Maka ada gubi balai, Tuhan kesal, ke orang beriman, ke orang beriman yang ujian, tapi ke orang yang beriman itu musibah. Yang beda aku, punya ujian aku untuk pangkat, untuk tambah derajat. Tapi punya musibah memang laknat Tuhan keji. Maksiat dipubut. Nyan hadirin yang berbahagia, bukailah yang tengah lu kamu pegang apa no? Bedah Nabi Daud ke perintah le malaikat, kun malaikat bedah yang setiap kubu, duk ada kubu lah kaya maaf. Bedah Nabi Daud aku getren yang setiap kubu, mendemang kubu si aurianya. Watai mendemang kubu, geduk apa kubu. Bila ke idin Allah, ya Allah, Nabi idin ke long siat, lu kamu pegang habang dengan roh si aurianya. Gebi idin le Allah, majid pegang habang aku. Dia pegah habar langsung. Nyo duku kan. Abu Kumala almarhum. Nanturi Abu Kumala. Yang tinggal di Medan. Kemalanya di Tigli. Tengku Syahbudin Sah. Tengku Syahbudin Sah. Nan. Orang Pantan Labu. Orang daerah Senodon. Orang daerah Matang Pinang Pantan Labu. Jadi gyakbut di Kemala di Tigli digelar Abu Kumala, orang yang ahli tauhid. Orang buat ba Abu Ya Mudawali jamun nya retak Abun Abdul Aziz di Samalanga. Ya nya retak-retak orangnya termasuk tu di belang beladi nya retak orangnya. Tinggal di Medan, Jalan Darussalam di Medan. Nyan ahli tauhid beliau dong. Sangkira beliau tinggal di Aceh, mungkin dayah lebih santai-santai lah wilayah Samalanga mungkin nah dayah. Tapi beliau sempat lari ke Medan karena peristiwa zaman di Aceh ilit le urang Aceh. Urang Aceh urang tiup ulama. Haikan mandum tapi nan. Sampai urangnya na urang Aceh yang benci kepada ulama. Lon lam dua malamnya yang kau leko tengku. ISMS ji kun ji tenak long luar biasa tengku. Kan long itu nak mentang. Ke masalah itu nak long hana masalah tu, tapi yang sakit tak tak gitu nak ulama tu. Ketumin belang beladeh nyakmin ikun. Ba SMS long ku. Nyakmin dengan nyakman. Ikun ke long kah kapa saban raw tu nyakmin dengan nyakman yan. Yang tengah hironya tengah sibuk dengan proyek ikun. Jadi ketumin ke Abu Kuta nyan proyek ipukah jadi pesantren. Malah jikun lang SMS nyan. Uronya urang Acehnya kapungo mendung. Yang dakwahnya bui kun, yang dengar dakwah kah bui pegah. Ipegah mbak SMS-nya. Ke anak-anak baju enggak anggap ulama pegah. Masya Allah. Na'udzubillahi minha. Ha'ik long tun mi'u long balah SMS abu sampai hape long tukar lembui. Long pegah. Citkah anak bui ku pegah. Bermata ke butuh tiap bak jalan ku belagai bui mata ke dengan berkat Abu Kuta dengan Abu Tumin. Takit tak rata mi'u. Ha'ik long tun leh ke masalah ikun ke long bahay kun. Tapi bakji hina ulama mantangku dan urangnya daerah belah kedih becut ku daerah timur ron. Urangnya tapi urang hana ku dapat lembui HP-nya nan ku di SMS lu. Kak ku tukar lembui hari hai ku pikeli mudawang jitip malam. Yang kerja dakwah urangnya akan telung telefon hai ja. Di SMS munan ka jemun ka melai molot urangnya ka ancam-ancam lu. Yang kerja dakwah di Aceh lebih mudah dakwah di Jawa ku. Di Jawa ni kalian tu pendakwah dia di Jawa cukup trip-trip dakwah. Cina ke buat TV ni, nak buka TV ni kalian buat ANTV, Mama Dede. Cukup trip kagak dakwah. Hana sok pegah ke pun. Igop itanya ngangga dempu-dempu. Hana yang koreksi-koreksi dengku dakwah. Hana yang protesnya, protes je. Orangnya kena Mama je, sebuah tu yang lagu umi je. Yang hana priu, bina lagu je juga kan. Hana sok permen. Cina urunya buat trans tujuh pun buat trans TV dah. Yang saya bambungoh kerana yang kena jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Eh. Kau sampai nuhat yang cukup trip kan aku. Hanya tukar-tukar aku. Nyan kalian. Nyan cukup leh kontrak aku. Cukup leh kontrak. I kontrak i bayu dengku. I gap i dakwah nak trip si ai berkhabar dua kret dengku ke habis. Nyan kalian. Ibayu muhai ino ya che tu set lidah lidah tu ti yutai tengah yo peng ti yutai tengah itu nak leuru nyo nyo long ku hom nom doa le ron nyo nom doa le ron rame rame tapi long go thang thang ka kam hilu ku mo piyo dawa nyo na ku semua semua buat ko la langampung lebih mudah lebih ke mudah mentang kahek ku hek masalah. Long truk ba ayat diancam dengan bom. Long langkaporeh luk semawe kalau long eh nunggu sampai bengok. Long langkaporeh.
Kan masalah lu nuku karena diancam lu ngan bom. Nyan kala malah diancam lu nyoku preh kah pat manteng pu di Kabupaten Birun pu di Lok Semawe anak bom kau kubah ke kah sabo. Ale ka bertuh lang jaro roi sampai nuhan bertuh-bertuh. Nyang. Nyoh nama mayang kan bukan cerita ke pura-pura. Nyoban resiko urang dakwah di Aceh rupanya. Nyen duplo ngapalagi urang lain. Masyaallah. Maka urangnya tetena dakwah di SMS urang nyodok kun hambo pula nyodok kun hambo pula ji hambo ke jerang aku ya nak dengar apa maka malanyo han dengar apa nyo tadro ku pegang kata go ngam nyo lung jak kena ku macam urang SMS ho ya han pegang mata bo pi han lung pegang mata bo benya tayang nak lakel mu yapi dia han lung bi ku kalau apa yang benya ampo kiro gara-gara urangnya bukai le yang tenuk pegang kan ini kalian menyangkut dengan manusia. Maka bedah Nabi Daud ku geduk gelakaidin ba Allah ngu pegah abang ni. Lu pegah le ke Abu Kumala Nabi Ungu. Yang nak masalah pegah abang lang kubu. Abu Kumala di kampung long dengku na saudara. Di kampung long na saudara sit menyeneja ba long bana tamang ba dayah lun. Ba abah pinturat ngu, ba abah pinturatnya na saudara Abu Kumala anak kemun ke. Anak kemun ke yan. Ah. Wate bak siura dengku mak Abu Saleh di sini yang buat di Samalanga meninggal. Balang tu nilai mak sudah dia berapa? Abu mana berapa tu di samping ini? Abu mana cukup pre cukup ini yang berapa? Lu di samping aku menunggu. Lu dah di samping aku. Sudah lah Abu mana? Masalah lagi cerita apa ini? Ah, itu punya punya macam ini sudah lalu. Yang ada punya sudah. Berani kamu Allah buatkan hari bahagia melainkan siap perkara sadar aku nyala itu nyimau di ilah atau padamnya hatinya berarti jangan saya perkara cerita jaya ini memang pahala itu yang tadi cerita jaya dan itu kita siun kedaya dan itu kita siun kemusajid yang kena terima tengok satu langkubu kena buku malak. Tapi ladum naurung kejuk sedekah tika tika seke kejuk udaya yang gura seke gila sekenya hanak gila kaidin ke cota kau teke cua ke Nabi Kumala jok dek sedekah nyan han hala katayan ke Nabi Kumala ijih atang hari menghanjir pahala aku pegah di contoh le Abu Kumala nyanyi surah Abu Kumala aku kan surah lu ke Nabi Kumala contoh lagi urung pajuh si manok pajuh hitik untuk ngak sah ta pajuh manoknya payah tasi abad aku kepe ngak jir pajuh syarat di si abad aku nyan manok yang tu danuk pajuh atah hali tapi menya manok cua dengku adak tasia padaku tetap han hali apa pajuh yang kejir pancuri ke Nabi Kumala ipajuh jisi yang ni pajuh muda udep saban uko men kejir anak payah siri pajuh udep udep ya pancuri pancuri manok yang tenek pajuh manok pajuh udep udep saban uko men adak tasia tat han hali sebab syarat untuk pajuh ngasa yukit soh yusi padaku ada tadi tetap han hali gekun di Abu Kumala contoh lagi ada yang hana mahal si tadi gajahnya gajah ada tadi ada tetap di tengku bangki menancit pula orang-orang pegat gading gajah yang pegat ke incin yang pegat ke yang pegat baca incin yang nubalan semayangnya bangki yang. Oh gajahnya isi tengku ada tadi yang cipaju puat arah lam tumbu badu. Ha, pegak ke sikin jemun yang nak urang bar sikin kan. Kega sikin culak yang nak bar yang semayang ku. Yang najis kan. Ansah yang kena balas semayang kan. Begak-gak kan. Ha, sampai gekel le Abu Kumala. Lagi yang muruah. Bagi buh contoh muruah. Gekel le Abu Kumala. Kecuali muruahnya yang nak hukum di awe getah. Sampai gekel le Abu Kumala. Lu ngapai dengku. Cinta dengar nyot Abu Kumala ke. Lu apai le lu. Kira aku pening ke. Nyan takai aku dengar. Kena Abu Kumala jamun nyok kelebihan Abu Awe kita. Muta mendagang o Awe kita. Rezeki mudah 8 perkara. Pertama pli kedua jantung, yang keleher bong yang keput kala. Kelimong linang keenam kire 7 cirape 8 murwa. Pertama pli jantung rebung kalanya cak tamang atai ke Abu Kumala. Linong, linong, ya linong atau lang, lang belang ya, yang jauh paju kan? Hanya yang tak ubah lebuk mala. Yang kelimang linong, keenam kire, kirenya sembang sanyan si, lung pian ada tampung kire lagi
na urang pegah lagi apa lagi ulu leh nonton. Ah ina talang atalang iblang eh. Kenam kira tujuh cirapai lapan meruah. Yang tujuh cirapai lapan meruah kena buku malah panelkom. Tapi di awe getah naukom. Baksa, bak abu awe getah almarhum. Abu awe getah ke pegahli abu kumala. Yang kelebihan abu awe getah. Yang kan nejak bak abu awe getah. Yang abu kumala pegah. Kelebihan abu awe getah. Mesti gedrop meruah. Pluk gedrop meruah. Gemat meruah ke. Yang punya hawa ke kena pajuh. Duh tulisan ku. Gekalan bak mata ke nyan. Halal. Pajuh je. Ticerapai ni ku. Halal. Jadi yang hawa ke nyan. Mesti dikedi mohon ke. Gepegat menani Tuhan. Tapi itu khusus untuk abu awe getah. Kena buku malah ke nyan. Haji pegat pengumuman. Haji kat apa-apa kau. Saudara-saudara cerapai halal. Lanjut. Nyan khusus ke gak nyan. Nyan duk keramat abu awe getah. Jadi ceritanya tu ku. Nyan yang perlahan lima pegat. Ceritanya pernah long pegah bak urung bet di Samalanga awai. Sidra nama bet di Samalanga kurung bet. Cerita balon. Cerita balon. Tungku. Menya abu kumala pegah tungku kalung pati. Kamu jaman watai bet di Samalanga. Lu melingai abun. Nyokun urung bet Samalanga. Lu melingai abun. Abu kumala sering gejak ke deh. Gejak bak abu kumala. Bak abun. Usamalanga. Watai trok Usamalanga geduk bak kubu. Geduk bak kubu gum doa cukup trip abu kumala. Nyana dum umlama geduk bak kubu gum doa. Na urang ronyo hanjin mendoa bak kubu. Mantona tetek rono. Ah nyaho yang tetek dan tetek no. Ah pun anak tetek ulama, pun tetek awak alit ulama yang hubnya pulang pergi barono. Nyo yang beje kedawa malai. Abu kumala deku geduk atek kubu malah ipegah le urang buat nyan. Pernah kamu dengar deku? Kamu dang i samping rame-rame mengeu abu kumala. Gepegah haba ngau urang lang kubu ngabun dua age. Lagi urang udep gepegah haba sampai gekel abu kumala. Get abu get. Insyaallah get abu get. Puat bela en penalam abu. Ikut tengok ada kubu. La en penalam yang abu yang ngabun perlai pegah. Abun pegah laju. Get. Insyaallah get. Jelung kubu. Ya menang ke tahu abu kumala. Yang ngang kubu. Ya ne kelebihan abu kumala. Ngau urang mati, ngau urang kamlingai hang abun nanti. Je pegah haba dua age. Nyom nyom pegah bau urang yang hana pada ganyo memang memang urang ramai urang hapati. Tapi nyo cerita urang beut nya nu. Nya ne kelebihan nya ngaurung melingai je pegah ba. Itu yang ngaurung de mai dengo. Geta gelit ma ge. Maka yang lekmo pegah ku Nabi Dawud buno ngan mayat ke pegah ba ngaroh. Ngaroh gila ke idin ba Tuhan. Ke pegah auria. Tak pemuah long auria. Gara-gara long gata-gata melingai. Sehingga gata hana tetap merasa nikmat dunia. Tak pemuah long auria. Rupanya teku itu oleh roh si aurianya. Ya Nabi Allah. Hana aku pemuah. Waktu itu hana aku pemuah. Gebudah Nabi Dawud. Geplung lah. Ha geplung. Geek lah mata bukit tu. Gesujud lampet pelohura tu hana gebet-bet ule malek kepada Allah. Maka bawa tenyan nunggu Nabi Daud hana gebet-bet ule sehingga roh si auria ajih geplemah tilai Allah Ta'ala syurga. Geplemah cukup jai syurga. Di antara sekian le syurganya nunggu nasabah syurga yang luar biasa kepada Allah. Dari tak syurganya. Ini bahasa lebihnya super VIP lah. Ikala liruh si aurianyan itayang ba Allah. Ya Allah, sekian syurga yang engkau jadikan pakan syurganya tari tak tabah. Ya Allah, kata Nabi ya Allah, gejawab oleh Allah Ta'ala, syurganya lunbi ke orang yang tempu ma'ah dosa kau, yang tempu ma'ah dosa orang lain. Rupanya tak pu ma'ah kau penungku cukup payah. Laki ma'ah mudah, laki ma'ah mudah je dengku pu ma'ah payah. Contoh yang paling tol aku mau pegah. Malam 17 Ramadhan ini di Melasah di Balai Putihnya di Melasah Belanggu. Na kanduri nuzul Quran. Mupakan anak yang muda apa tak si kameng juga. Nuzul Quran. Kanduri. Get. Blow di kameng dua boh. Laraya-raya. Iklanggang ini aku si kameng ini di Melasah. Rupanya tengah pajuh si kameng ini kulu semayang-semayang terawih pajuh si kameng. Bedah tengku imam ku. Gecak awak. Gedang mak bina belangang. Mereka demak tak si.
Sap lagi buat mana? Tidak ambo pernah puk lagi tiaw lain. Ah, kuli yang gak gasi, sap ke pasalan plastik. Kata mah lihat, kuli yang berbuah ke dia dia. Yang agak-agak, anak mau tahu yang gede. Cok lihat solang gak gak puk lihat plastik. Banyak aku pasalan plastik, aku ke pasal di buah kuah lah. Nana muda tirau hidup lang kawan aku ikan lenteng kuimu. Hai ibike budah dong kui jak to dong kui mum tong misok. Mo puta-puta dong kui mum lang ayan di kamengre. Bo panah leja krung um tamon. Mekarut lam karu-karu ibedah ketua pemuda itu yang gepe ka song kui mum. Isole na mudanya model puo rumo. Tengok kali janji uronyan bawa tapajuh bersama ino anak model puo-puo. Kui mum mentang model awai. Itu yang lihat ketua pemuda bandung kui mung merana hana bay. Kata orang kui mung tak persoalan plastik dan kebah kurung buat tak jula nanti. Yang kagak lihat mak. Iji pikali jumbo ane tu hoja leng ku kagak lihat ku. Memalai je. Yang laki mah mudah. Laki mah bang kui mung mudah. Pajan mesti terkedihan mungkin malamnya. Ipreh roro raya. Teror raya kali itu yang roro mendo Allah Akbar kung ibu mudah mendo mudah mama majaro atau mama majaro udah jadi ya aja jumbari jumbari jam jumbari jumbari mama majaro ibu dah anak muda yang suh tungku ibu mengku ralikur gop ya itu lah aju jaro waktu di dalam kia ada ketiak gop itu tungku ibu pegu mama tuju anak gurji pulang gurji ngok kaji Iuri lain kan kamu kerling-kerling Allah Akbar Allah Iuri lain ikhlas nama dayang kau imum nampu mahal kau imum ada insiden tu jauh belah Ramadan Ryan yang kusuh ron ngeri lam belangong tiga minggu imum emang salah sangka kau imum anak kita jang kau imum nampu mahal kau imum kusuh lelong kau imum ilong pelagi nyanci nyan pak kusuh ilong lagi nyanci nyan perlu dipertanyakan kembali. Ilong pilagi nyanci nyan pu maksud kui mum. Sebenarnya yang maksud kui mum ilong pilagi nyanci buku sokah berat lam langang. Ya tuhut. Ya kenya maksudnya? Nyan tunggu. Maka mu'ah bak babah mudah tapi baati yo nyok yang baati yo payah. Payah tetap bata pumah baati. Dupnan gu. Lagi Nabi kita nyawa iglawa kena waktu perang Uhud. Iglawa jipanah jiglawa patah gigo Nabi ku. Patah gigo roh darah. Netren malaikat Jibril ni apakah buat Nabi. Muhammad. Inikah balasan mereka atas dirimu? Maksud kata cukup God. Tujuan kata cukup God. Muhammad tanak hu awaknya. Tanak selamatkan awaknya dari pintu neraka. Tanak bawaknya dari pintu syurga. Tapi apa balasan Muhammad? Dupno balasan awaknya iglawa kata Muhammad. Muhammad. Long bird gunung Uhud. Long iglawa tu awaknya nak kemah mah. Yang besar dia. Getanya oleh Nabi Pak Jibril. Naga perintah oleh Allah Jibril. Ngejawab oleh Jibril. Hai Allah naga perintah. Tapi menyatakan. Aku hamba wajuh. Nekeli Nabi jangan Jibril. Kalau memang tidak diperintahkan oleh Allah baik. Nebak jarak nama doa Nabi. Allahmahdi qawmi fa'innahum la ya'lamun. Oh Tuhan berilah petunjukmu kepada mereka. Fa'innahum la ya'lamun. Mereka tidak mengetahui ya Allah. Hanya itu pun ya Allah. Punya itu pun mutayu. Ya namunan tayong. Itanya be'an ini gelawa liyah. Ini banyak gelawa tum. Gelawa papu ke. Cik bantabah keluarga kah napa? Ya, bantabah keluarga. Yang gelawa namanya.